Ready to countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Cam 2, on. Selamat siang pemirsa, Alvin News hadir untuk menjumpai Anda. Bersama saya Retno Indrawati Oktaviana dengan sejumlah informasi terkini, teraktual dan terpercaya yang kami sajikan hanya untuk Anda. Pemirsa, Akademi Televisi Indonesia atau ATVI sedang mempersiapkan sebuah karya berupa video klip. Diprediksikan bahwa video klip kali ini akan menggugah emosional di kalangan mahasiswa. Untuk informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan reporter Indah Harunisa. Ya Indah, bagaimana suasana lokasi pada saat ini? Baik, terima kasih Retno. Pemirsa, seperti yang terlihat di belakang saya, ini merupakan lokasi dari pembuatan video klip yang dibuat oleh mahasiswa Akademi Televisi Indonesia atau ATVI. Terlihat keramaian, kesibukan, juga rasa semangat pada mahasiswa ATVI. Menurut informasi yang saya dapat, video klip ini merupakan persembahan terakhir dari mahasiswa ATVI angkatan ke-13. Untuk informasi selengkapnya, kini di samping saya sudah ada Bella selaku tim kreatif dari pembuatan video klip ini. Selamat pagi Mbak Bella, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, baik. Mbak Bella, untuk pembuatan video klip ini seperti apa sih konsepnya? Untuk konsep pada tahun ini, kita akan menghadirkan dua penyanyi dan mereka akan duet. Tentunya untuk tahun ini akan berbeda daripada video-video sebelumnya. Tapi tentu dalam proses pembuatannya memiliki kendala gitu ya Mbak ya. Seperti apa sih kendalanya, bisa dijelaskan? Untuk kendalanya pasti ada. Dan kendalanya itu seperti... Maaf Mbak, untuk ya? Ruang make up-nya di mana ya? Kalau untuk ruang make up nanti masuk ke ruang sebelah sini, langsung belok kiri ya, pintu pertama. Belok kiri ya? Iya. Makasih. Sama-sama. Oh, iya. Jadi nanti kita bakal wawancara. Misi Mbak. Mbak boleh minta waktunya sebentar nggak untuk wawancara? Ada apa ya? Ya jadi kita dari tim jurnalis mau wawancara tentang konsep dari video ini. Sorry ya, nggak bisa. Saya lagi make upin artis. Sebentar aja kok Mbak. Sarah udah siap belum? Buruan ya, udah mau take. Gimana ya? Udah oke belum ya? Iya udah oke. Okay. Begitu ini bajunya yang disini. Itu aja Mbak. Bajunya yang merah ini. Maaf. Sebentar aja minta waktunya. Sorry ya, sorry banget ini. Saya lagi buru, sorry banget ya. Maaf ya. Tapi sebentar aja kok Mbak, sebentar aja. Mbak, sebentar aja, masa nggak bisa? Sebentar aja, Mbak. Lani! Lihat nih, sekarang udah jam berapa? Mau mulai jam berapa kita? Iya, Pak. Tadi ada sedikit perubahan, tapi semuanya udah aman. Ya udah cepetan. Iya, Pak. Siap. Naskah udah selesai dan kita siap tag. Iya, tapi di sini kayaknya kurang kuat deh. Tolong dipermanis lagi ya. Ada perubahan lagi? Enggak, udah itu aja. Oke, terima kasih. Iya. Saya permisi kita. Iya. Permisi minta waktunya sebentar. Iya. Ada apa ya? Jadi kami dari tim jurnalis ingin wawancara Bapak terkait konsep dari video klip ini, bagaimana Pak? Oh, nggak bisa. Saya tapi lagi sebentar aja kok Pak. Nggak, Pak, tapi sebentar aja kok. Pak, sebentar lagi mau tek. Iya. Persiapan dulu. Iya. Semua udah beres Pak, berarti kita langsung tek aja. Iya udah. Gimana ya, kita tuh belum dapat narasumber yang tepat. Kita harus semangat, Cai. Pasti kita bakal dapet kok. Kita cari dulu. Yaudah deh, kita cari dulu yuk. Kamera 2, pen kanan lagi. Zoom out lagi. Sebentar untuk wawancara. Ya maaf ya Mbak, nanti aja. Sebentar doang kok. Kamera 2, zoom out lagi, zoom out lagi. Ini tajam Mbak. Maaf ya Mbak, gak bisa. Ini tajam Mbak. Sebentar kok, sebentar. Jadi begitu Mbak Indah kendalanya. Baik, terima kasih Mbak Bella atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali.
Itu dia perbincangan saya dengan Bella selaku tim kreatif dari pembuatan video klip ini. Diharapkan tayangan ini menjadi tayangan yang berkualitas dan yang pastinya berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya. Saya Indah Herunisa melaporkan kembali ke studio Retno. Baik Indah, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selanjutnya Anda akan menyaksikan sebuah tayangan hasil karya dari mahasiswa Akademi Televisi Indonesia. Demikianlah Alvin News pada siang hari ini. Saya Retno Indrawati Oktaviana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Tanpa dirimu, ku harap.